88 butir. Biasanya pasti, kita masukkan ya begini. Kemudian kita tulis, jangan lupa tulis tanggal. Misalkan hari ini tanggal tanggal 16, kita buat tanggal 16. Kemudian nanti hari ke-7, itu kita sortir menggunakan ini senternya. Jadi nanti kalau kita senter, kalau dia tidak dibuahin, itu akan kelihatan. Tidak ada serat-serat yang kurang kayak gitu. Itu bisa di fertil, gambarnya hari siang fertil. Nah, kemudian setelah 7 hari kita tulis kembali. Nanti di hari ke-18, hari ke-18 itu kita turunkan ke hatcher namanya. Hatcher, nah, ini. Jadi hari ke-18 turun kembali, normalnya hari ke-20, ke-21 menetas. Nah, itu hasil tetasannya. Ya, 20 berarti, Bu, ya? 20 berarti hari ini ya. Hari ke-20 berarti, ya? Hari ke-20. Pernah juga hari ke-19 sempat ekor, itu sasar, ya. Itu begini, Bu, itu mungkin program hawa cuaca nggak panas, mungkin kalau itu udah berusia dia masa cukup usia ya. Puncaknya di hari ke-20, Pak. Nah, hari ke-21, 22 kita masih menunggu. Tapi sejauh ini kita juga belum maksimal, karena kalau kata si supervisornya itu normal 80-85%. Sejauh ini kita menetas maksimal itu baru 71%. Kemarin itu kendala di mesin, ternyata temperatur suhu itu nggak sama-sama kayak yang terbaca. Jadi seperti itu, Pak. Sejauh ini kami sudah berhasil menetaskan lebih kurang 1.500 lebih, Pak, yang sudah ada di depan kita pasarkan. Ini mesinnya, mesinnya ikannya agak kotor ya, nanti kita bersihkan lagi. Airnya nggak boleh kurang, itu untuk suhu pelembabannya. Harus dijaga terus. Ini bodyguardnya nih, Pak Sule sama Pak Sule. Kita juga ada tim ya, ada Pak Ruslan, Mbak Dede, saya. Jadi kita ada tim di sini. Oh iya, ini juga otomatis ya. Bisa akan bisa terangkat sendiri juga. Jadi kami biasanya tuh sortir kalau malam. Kalau malam kita sortir supaya kelihatan. Kalau hari ke-18 itu kelihatan. Jadi telur itu yang lancipnya ke bawah, atas itu bagian udara, bagian kosong. Jadi kalau itu kelihatan sudah hitam, itu dipastikan ada bibitnya. Nanti hasilnya tuh di hari ke-20. Kemarin tuh kelembabannya, airnya juga kita belum paham. Banyak ayam-ayam yang kita tetaskan sendiri. Kita buka, ya kering ya. Ya, mungkin baru segitu yang kita dapat ilmu. Nanti seiring berjalannya ini lebih, semoga lebih bermanfaat lagi lah. Ada mungkin yang mau ditanyakan atau berbagi informasi? Suhunya berapa, Bu? Suhunya, ini ahli listrik. 37. คนอย่าอยู่มันไม่อยู่เลยไอ้ตัวนี้ต้องมาอย่างเราอ่ะนี่เกียจอย่างไรมาอยู่เรื่องหมอก็จะนอนอยู่อย่างโน้นแล้วก็จะไปอยู่เอาไว้โน้นไปดีจ้ะเอาไว้จ้ะเอาไว้โน้นไปดีไปเนาะแต่เหตุบ่ได้เสียสบายเลยลูกอ้าวมันไม่ปั่นนี่มันไม่ยัง SD SMP SMA. Mana? Kalau pas hewan dalam telefon dia baru di rumah ni. Oh, nak main roh ni mahu hipa. Ini mengajar jiwa SMA. Oh, betul. Mengajar pun juga. Kadai, kadai. Kadai ni baru. Mana itu pun mana? Cari kopi le. Tek-tek-tek. Malapit orang nan. Ikan lele. Biasanya gini. Nanti boy nak mau kirim pasal dia dua. Ingon yang mana dari ubat di ubat yang bro ubat bro. Kenapa nampak ni lom juga ke?
Nanti anak orang yang di sini agak gini. Berarti kumang mata, mui mata, kumang muka. Pakai yang di sini, ah. Warga tapi boleh juga. Habis dulu ni. Ayuh nak kalah mukle, kena rumah nak rumah nak rumah lagi. Oh, nak pun, eh nak pun. Ayuh, nak pun. Umpun. Sepuluh dia. Bungah tiga, sepuluh tiga. Oh, mana? Baik tembun lagi lah. Cok roh nang pun. Yang naik tobo dengan berak mulai. Dengan kentau boleh eh. Ya, boleh lah. Nak nali ya. Nak nali tak jemput dah. Dia ada dulu cok nampak gak leo. Di rebuh kami dengan iboh di rebuh tengok. Ini ada. Atau
Coba YouTube dulu di mana. Jadi satu banding dulu ni. Padamu doa.